Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Maman Rokmantik, masih tetap di channel Pegawai YouTube. Sebelum melihat video lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment, biar kita lebih semangat dalam membuat video. Oke, cekibrut. Ini dia Tugu Pancasilanya di Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Sayapnya sudah patah ini. Aslinya kan begini. Nah, sudah patah. Di atasnya ini dulu ada semacam apa ya, genteng biar nggak panas. Dibangun sekitar akhir 90-an. Masih pakai apa namanya ini? Dipahat manual. Burung garudanya sayapnya patah. Bentar. Masih lengkap tapi cuman logo sila kedua aja ini yang sudah hilang. Gentengnya hilang. Kita lihat tahun pembuatan, apakah ada. Halo adik. Ini ada KKN Unipro 1993. Oh, ini ada ternyata lebih jelasnya ini. Para personel yang membuat Tugu Pancasila ini. Ada Toto Hari, Asrul, Nohman, Eswendra, Ki Catur, Erna Rosa, Kuncahyani, Sri Astuti, David PP. KKN tahun 90 sini Brau. Keren ya. Sekarang tahun 2019. Berarti umur berapa? Kalau 90 umur berapa? Ya, enggak bisa deh. 90 jadi lebih kurang 20 tahun. Oh, 30 tahun. Ternyata hampir 30 tahun. Tampak belakang. Tampak dari depan terlihat jelas sayapnya yang patah. Kemudian di atas itu atapnya juga nggak ada. Ini apa nih? PPK. Ini juga ada Tugu PPK tahun 99-2000. Masih lebih tua Tugu Pancasila ini ya. Oke, sampai jumpa di Tugu Pancasila yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.